bakso plus Coca-Cola. Saya baru pulang dari Jepang. Kenapa sudah disiksa ini ya? Wow. Hey, what's up, pal? Balik lagi di Egi. Enak gak ya? Menjawab pertanyaan teman-teman, saya sudah ada di Jakarta, sudah pulang ke Indonesia. Tapi jangan khawatir karena petualangan kita di Jepang belum selesai. Masih banyak vlog-vlog Jepang yang nanti akan gue upload ya. Yes, kita langsung mulai aja Egi-nya. Gimana kita akan mencoba makanan-makanan dari komen kalian. Yang pertama dari Ali Akbar, bakso plus Coca-Cola. Saya baru pulang dari Jepang. Kenapa sudah disiksa ini ya? Ada bakso dan juga cola. Aduh, baksonya ini sebenarnya bakso abang-abang, cuma udah kita buang buahnya. Kita akan gantikan dengan Coca-Cola. Aduh, wow. Ini normal nggak ya? Mungkin nggak. Kayaknya nggak normal deh. Lihat deh, yang di sini aja nggak berbui-bui kan? Kenapa ini bereaksi ya? Oh, gawat ini. Bang. Tuhan, tolong saya. Wanginya sih anyep ya. Enak ya? Kayaknya saya sudah rusak lidah saya ini. Coca-Colanya kayak rasa karamel gitu kan. Kemudian ditambah dagingnya agak gurih gitu kan. Udah error apa ya? Iya, enak kok. Selanjutnya dari Jason Motovlog, aku plus kamu. Wow. Aduh. Selanjutnya dari Nailah Monwarfa, sosis plus api. Oke, sudah ada sosis. Makan sosis. Jadi inget teman dulu. Muterin deh. Makan sosis so nice, memang enak, banyak gizi. Mereka itu adalah angkatan pertama YouTube. Kalian gak kenal kan? Mereka yang menginspirasi saya main YouTube, tau gak? Kok gak keluar api? Wangi sosisnya. Ini wangi sosis. Gimana ya? Kok gak keluar api? Kamu kan minyak. Benda apa yang bisa dimakan tapi bisa terbakar? Maksudnya lu? Oke. Horor deh kayaknya. Masa pertama kalinya kita fail? Mohon maaf, Nailah Monwarfa, kami gagal membuat resep dari kamu. Kalau kamu nonton, tulis di komen bawah. Gimana caranya maksudnya nih sosis api? Saya sudah mencoba menelaah tapi gagal. Mohon maaf ya. Kita next! Dari Rafli Raku, ice cream plus kecap. Udah ada ice cream plus kecapku. Kecapnya. Kecap beteng merek Tengyoksem. Wah. Oke. Wih. Rasa karamel. Iya, kayak salted karamel ya. Mari kita coba dari Rafi Raku. Wanginya sih nggak enak ya. Siapa tahu rasanya. Strong banget. Jadi rasa kecapnya kayak mengalahkan rasa coklat apapun yang ada di dalam sini langsung hilang. Jadi ini rasanya kayak kecap manis dimasukin freezer terus dimakan. Selanjutnya dari Amanda Olivia, marshmallow kimchi. Wah. Marshmallow sih saya doyan banget ini. Kimchi juga saya doyan. Cuma nggak gini juga. Kimchi termasuk 5 makanan kesehatan terbaik di dunia. Oh iya loh. Wadaw. Terlalu banget. Wah, wow, buset, kayak ditampol mama. Gue. Jadi buat yang belum tahu, kimchi itu adalah sayur-sayuran. Muka gue langsung udah gak enak ini. Ini adalah sayur-sayuran fermentasi. Ini adalah makanan khas Korea. Saya gak tahu kenapa orang Korea demen makan ini. Oke. Biar makin nikmat. Demi viewers ini.
gathering demi kalian, karena saya menghargai komen kalian dan ide kalian yang unik-unik dan aneh-aneh. Oke, kita kipas. Saya untuk menelaah rasa yang pertama kali saya rasakan dalam hidup saya ini, begitulah kaya rasa ini. Oke, wah, wanginya itu luar biasa banget, khas kimchi. Kan ada asin, manis, pahit gitu kan. Ini kayak tidak ada di luar, tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Kita jadi perang di mulut sama di hidung. Aduh. Selanjutnya dari Alpian Viola. Selai kacang plus kopi. Wah, luar biasa. Kopi aja dikasih selai kacang. Mungkin dia suka kemewahan. Mau kita aduk kan? Wah, entah kenapa. Ini saya ada feeling bakal curi orang lagi nih. Kopi rasa kacang. Kan ada hazelnut coffee kan? Ini selai kacang kopi. Mungkin enak. Oke. Sedap. Mantap, enak banget. Ini top Marco top karena ini selai kacangnya masih kayak ada butiran-butiran kacangnya gitu. Jadi kayak di lidah masih ada tekstur-tekstur gitu kan, tes gitu. Suanginya juga enak banget ditambah dengan kopinya. Gue pakai kopi susu. Hazelnut coffee melewat ini di Alpian Viola selai kacang plus kopi, mantap banget. Recommended, saya kasih nilai 9. Oke, selanjutnya dari Ari Gemi, jengkol. Saya sudah benci. Jengkol dicampur Oreo. Aduh, jujur ya. Aduh. Tadi saya pegang plastiknya aja begini ya. Kemudian saya angkat terus saya cium tangan saya bau. Benda apa sih ini jengkol ini? Kenapa kamu begitu bau? Terong balado lagi. Lumat dong. Saya bingung kenapa ada orang yang doyan jengkol ya. Coba yang penonton yang doyan jengkol terus di komen bawah, kenapa kamu suka jengkol? Saya tidak mengerti sisi makanannya, nggak ngerti. Apakah ini makanan? Tapi harganya ke daging loh kak. Masa? Iya. Jengkol saya harganya ke daging. Mahal kak jengkol. Masa? Iya. Mind blown. Jengkol tuh begini. Gue pernah makan jengkol belum sih? Apa? Egi pernah makan jengkol sih? Baru ini kak. Udah ini ya? Yang kemarin sama si... Pete ya? Iya. Oke. Gampang kok kak ngilangin bau jengkol. Gimana caranya? Makan pete ya? Wah. Wah, wah, wah. Ini bisa jadi iklan Oreo terbaru. Puter, dibuka, terus dimasukin jengkol. Kira-kira masih laku gak Oreo gitu? Wow. Wah. Menyatu. Kayak dia setuju kak. Kayak mendukung. Lu makan ya. Aduh. Berhentikan diri. Demi menghormati komen dari fans. Kamu fans apa bukan sih? Jangan-jangan kamu cuma penyiksa doang. Boleh pakai stuntman gak ini? Kestan. Jadi nanti gue tinggal review aja. Aduh. Wah. Wah. Ah. 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 Kok yang mata gue? Aduh. Gue gigit lagi jadi kayak level gigi gitu. Kayak adiknya ada. Gue udah kusuk gigi Jar. Tapi kayak nyangkut di dalam tenggorokan dah. Kalau dalam tenggorokan bisa saya gosok
Oke. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf belum banyak menunya hari ini karena saya baru balik dari Jepang. Terus komen di bawah kira-kira Egi berikutnya kita akan bikin apa untuk kita coba. Kita masih mencari makanan paling enak di dunia itu seperti apa. Terus komen di bawah nanti kita akan masukkan ke Egi selanjutnya ya. Please banget like video ini dan share ke teman-teman kalian kalau boleh. Subscribe dan nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Please like video ini. Thank you for being you. XOXO!